Nah, di depan situ yang dagang telur, teman-teman. Ini saya mau ke sana, tapi harus nyebrang dulu. Ini saya ini satu minggu sekali ke sini beli telur satu pak. Kalau dulu harganya 8.500, nggak tahu kalau hari ini harganya muda awora. Kurang genah, sepenting tak parah ini roh disek, tukur gane piro, nanti saya omongin di video ini. Nah, nyebrangnya tuh harus lewat sini ya, bolo-bolo. Di sini nggak ada lampu merahnya, makanya kalau nyebrang harus hati-hati di sini. Karena mobilnya jalan terus. Biasanya itu telur satu karpet itu harganya anu apa 8.500. Nggak tahu kalau hari ini harganya berapa, kurang paham. Yang jelas kita beli dulu. Oke, tak melebih dhisik, kita ambil ndoknya. Yongseyo. Hampan sih. Saya ya, ya. Ya, kalau saya minta. Ya. Nah, ini sudah beli indoknya satu karpet, teman-teman. Ini gede-gede tenan indoknya. Ini harganya 8.500. Masih sama seperti minggu kemarin. Minggu kemarin saya juga beli di sini 8.500. Bagaimana menurut teman-teman kalau telur di sini harganya 8.500 itu kira-kira murah apa larang? Kalau di Indonesia mungkin belinya kiloan ya, tapi kalau di sini nggak kiloan, teman-teman, pakai karpet begini. Satu karpet ini harganya 8.500. Nah, suasana sore hari di sini seperti ini. Mobilnya banyak karena jam-jam segini tuh sibuk-sibuknya orang pulang kerja. Jadi ramai di jalanan. Sekarang ini jam 5 sore, tapi karena musim dingin udah kelihatan gelap banget ya, bolo-bolo. Oke, kita nyebrang dulu. Wah, ini trotoarnya juga buahku sepol, jadi yang kini kini melaku-melaku enggak khawatir sendale jeblok apa-apa reget ini lagi, karena setiap trotoar udah dipaping semuanya. Nah, ini ndok ulur ndok. Ini saya ini setiap apa satu minggu satu karpet seperti ini, karena apa kalau setiap hari itu pagi-pagi makan telur rebus dua seperti itu. Nah, ini satu saya beli satu nampan seperti ini setiap minggu 8.500. Enggak tahu kalau menurut teman-teman yang nonton video ini termasuk murah apa mahal. Aku yo kurang ngerti karena enggak tahu harga telur di Indonesia itu berapa. Yang jelas ini telurnya itu yang gede bukan yang kecil ya. Begitu bola-bola. Ini setiap pagi makan ndok godok loro. Nanti kalau pagi kadang sarapan mie satu, jadi ndoknya tiga. Nanti kalau malam pas mangan dadar ndok neh isine apa ndok isine cici, tadi dadar ndok loro sedino limo, tapi ora ben dino. Yang sering itu satu harinya apa sekitar piro ya loro mesti. Oke, aku tak mampir nang siu dhisik arepe tuku pemben wong sing lagi tuku soju regane 1.900. Terus tambule apa ya? Ini pangan nasi menggoda apa lagi? Di sini nggak ada tambul gedang lagi. Nggak usah deh nengok apa? Godok
Ndok wae. Iya. Enggak. Oke. Sudah beli. Oke, bolo-bolo semua, sampai di sini aja dulu videonya. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi next video selanjutnya.